reply, kalau dia reply, bro. Nah, kalau dia reply, jangan dekat jam. Hari 12 Januari sampai sekarang 27 Januari tak ada respon. Ah, ini post dia eh. Hello, good morning Kak Jaya. I ini kereta tu hari cuci dekat you punya car wash punya tau. Yang I punya carpet kereta tu. Macam mana Kak Jaya? Ah, you nak bagi I yang macam mana? Ganti baru ke atau macam mana? Sebab I sudah cari kedai semua tak ada. Lepas tu itu kereta, I sudah check dekat I punya kawan, dia polis kan, dia check itu kereta. Nombor lama tak dapat call. Lepas tu alamat dekat Labis, Johor, jauh nak pergi tau. Ah, jadi I tak boleh nak cari dia dah. Sekarang ni sama ada you nak ganti balik ke atau macam mana, I tak sure. Sebab apa, untuk kereta I ni, sekarang you tahulah ha, musim hujan kan. Musim hujan nak kena ada carpet dalam kereta. Tak ada carpet lah, ha, kereta I sudah bau tau. Sedih tau. Ha, kereta I sudah bau, tak ada carpet, basah. Tak apa, saya, bagi saya masa dalam berapa minggu lah. Kalau 2 minggu ke 3 minggu, saya tengok perempuan tu datang tak. Kalau dia datang, dia pulang, saya akan call awak lah. Kalau dia tak pulang, terpaksa saya kena ganti lah. Dia punya harga tu berapa lah kalau biasa carpet tu? Betul. Seorang lelaki hilang sabar apabila carpet kereta miliknya hilang ketika kenderaannya dihantar untuk dicuci. Menurut lelaki ini, pada awalnya salah seorang pekerja kedai telah meminta tempoh selama 2 minggu untuk membayar ganti rugi. Namun selepas 2 minggu, individu yang berjanji tersebut terus senyap seolah-olah tiada apa yang berlaku. Ini kedai ya, kawas ni ya, kau tengok dia dah hilang kapek aku, dia tak nak bayar ini. Big Boss punya Big Boss no kawas ya, dia tak nak bayar. Dia sudah hilangkan dia punya kapek, dia tak mau bayar. Dia sudah hilangkan dia punya kapek, dia tak mau bayar. You jaga. Ah, tengok ya. Kalau dia reply, kalau dia reply, okay, boh, no. Nah, kalau dia reply, jangan dekat, jangan dekat, jangan dekat, jangan dekat. Tengok eh, tengok ni. Kapek saya hilang, dia bagi kapek yang macam ni. Dia bagi kapek macam ni, nak pakai apa kapek macam ni? Bukan aku punya ni. Kau nampak? Kereta aku nak jadi apa? Ha? Sekarang ni, dia kata dia tak nak bayar. Dia dah hilangkan, dia tak nak bayar. Okay? Aku dah WhatsApp dia daripada bulan 1 itu hari 12 Januari. Sampai sekarang 27 Januari, tak ada respon. Ah, ini bos dia eh. Ini bos dia. Ah, nampak? Okay? Ah, aku mula-mula aku dah cakap elok-elok, baik-baik. Dia tak nak reply. Dia tak nak bayar aku punya kapal. Dia ingat kereta ni murah agaknya. Ah, settle lah. You tunggu I report. Ah, you tunggu I report. You tak mau bayar kan? You tunggu I report.